Ya, selamat datang di channel gua, Bianco. Biasanya gua cosplay, tapi ini motor. Di video ini gua dapat masalah motor gas Equa R150. Jadi remote-nya ini hidup, tapi yang di motor mati. Udah gua on off, udah gua on off lagi, on off lagi. Tetap nggak mau hidup yang di motor. Nggak connect-connect gitu. Jadi sedangkan yang di remote itu hidup, nah, di remote ini hidup. Gua tekan lagi, itu yang bikin gua panik dari pagi sampai siang. Saat gua ngeluarin motor dari rumah, gua memanasi motor, nggak mau hidup. Nah ini masalah. Jadi di video ini mau gua kasih informasi untuk GSX Mania. Langsung siap itu gua buka-buka bagian joknya. Ya, buka bagian setrumnya. Kemungkinan kalau motor kalian ada yang mati, kalian periksa dulu setrumnya. Kemungkinan ada yang putus seperti ini. Ini putus ya, nampak? Ya, seperti ini putus. Ya, terawar-awar. Itu nampak putus. Nampak guys. Putus. Tapi yang putus ini merupakan spring cadangan gua ini di sini. Nah, sedangkan spring yang gua yang lain ini masih baik-baik saja, jadi bukan ini penyebabnya. Langsung gua cek akinya. Akinya langsung gua buka-buka. Gua ganti dengan aki Skywife gua atau motor istri gua. Dan gua hidupin lagi seperti ini. Ini akinya. Aku motor satu lagi guys, yang Skywife tadi gua tes di motor gua. Nah, hidup motornya ternyata. Jadi masalahnya adalah pada aki gua. Nah, aki gua yang gas X gua tes di motor Skywife dan gua hidupkan. Niat gua untuk gua cas lagi di motor Skywife dan gua hidupkan motor ini. Ini masih ngecas, gua videoin. Dan setelah gua ganti lagi, motor gua hidup lagi guys, seperti ini hasilnya. Jadi ini informasi untuk kalian, kalau ada yang seperti ini motornya, kemungkinan ada dua, spring sama akinya yang drop atau akinya ada soak di sini. Ya, terima kasih untuk sudah nonton video saya. Bye dari Bianco.